dia atau darah. Jadi setiap masuk kamar hotel kita selalu balik lagi di channel gue Randy Pratama. Kali ini gue sedang bersama dengan Caca Trio Majade. Hey. Udah gak nyoh lagi gitu? Enggak. Gimana apa? Lu udah gak nyoh gitu? Enggak nyoh, soalnya nyoh itu memberikan semua orang. Kalau jos? Jos mulai. Apa sih? Mulai. Itu mulai gelisah. Nah, kita bakal pemain siapa jawab cepat dari hati. Lu udah tau dong? Tau lah. Lu suka nonton ya? Suka. Lu yang nonton episode siapa? Episodenya Tahlilintar. Itu doang? Ria Ricis. Terus Trio Macan. Bukan. Itu mitos fakta kan? Oh iya, bukan. Salah ya. Yang pokoknya itulah. Trio Macan satu-satu dong. Kalau Japati kan harus dari hati. Oh, iya, satu-satu. Iya. Ini yang Macaca dulu. Oke. Semoga nanti abis ini bisa sama Trio Macan yang lengkap. Iya. Dan darah. Darah. Lengkap ya. Ya, iya lengkap dong sih. Iya dong, Gi. Takutnya enggak muat di sini. Takutnya enggak muat. Iya. Kalau Trio Macan tiga muat, guanya enggak muat. Hmm. Semoga masih muat ya, bertiga ya. Masih lah. Iya. Kan guanya enggak diajak. Aku masih Trio Macan. Oke. Oke. Siap. Siap. Fokus. Jawabnya cepat ya. Enggak boleh mencela-mencela. Oke. Begini amat ya. Siap, jawab cepat dari hati. Caca Trio Macan. Saya. Jakarta atau Surabaya? Surakarta. Mana? Jakarta atau Surabaya? Surabaya. Ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya? Kaya. Berarti jelek. Kaya. Jelek tapi kaya. Enggak jelek-jelek amat lah. Ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya? Kayalah pokoknya kaya. Aku mau hidup susah. Ya udah jelek tapi kaya deh. Oke, okay, alright. Okay. Grup atau solo? Grolo. Gue yang salah dong. Grup atau solo? Serup. Grup. Grup. Karena gue masih di Trio Macan. Ya, nanti itu nanti dijelasin. Iya, oke, iya. Siap? Siap. Polisi atau musisi? Aduh. Polisi atau musisi? Polisi. Polisi ya? Iya. Sudah selesai? Selesai. Belum dong, satu lagi. Apa? Lia atau Dara? Mencari, sempat lagi. Lah ini kan pilihan, yang gak dipilih itu bukan dibenci. Sekedar pilih aja, Lia atau Dara? Lira. Lida. Apa ya? Lia, Dara. Lu kayak gitu, oke tau gak? Udah apa? Lia atau Dara? Lia. Oke, okay, kita kunci jawabannya. Udah selesai, berantem. Bentar, tapi kayak bikin spot jantung gitu loh. Iya. Something ada apa di denganku gitu loh. Jakarta atau Surabaya? Caca memilih Surabaya. Kenapa? Soalnya masih banyak keluarga di situ kan. Kalau di sini aku sendirian. Gue sesendiri itu di Jakarta. Lu Jaktim bukan Jaksel. Gak usah ngomong gitu. Oh gitu ya? Lu pilih Surabaya? Itu buat anak Jaksel ya ngomong kayak gitu. Makanya emang gue juga wanti-wanti jamin ke Jaksel. Nanti ada literally. Ada licis. Lu pilih Surabaya karena kelahiran di sana, keluarga di sana. Tapi kan lu nyari duit di Jakarta. Lu nyari duit di Jakarta. Oh, lu enggak pilih? Soalnya
gak punya siapa-siapa di sini. Jadi cowok lu nggak di Jakarta? Enggak. Belum ada yang di Jakarta? Belum ada yang di Jakarta. Bukan nggak ada, belum ada. Di antara cowok-cowok gue, belum ada yang di Jakarta. Alright. Tapi nggak tahu nanti ya, Gi. Hey, cowok-cowok Jakarta. Hai. Hey, Kapolda. Hai, Kapolda. Sudah tua coy, Kapoldanya coy. Terus apa dong yang masih muda? Masih muda. Itu-itu. Iya, itu-itu. Ida-ida. Ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya? Lo milih jelek tapi kaya? Iya, yang penting ada kayanya, bodo amat. Mau jelek, mau apa, mau tua, yang penting kaya. Eh, yang sekarang ganteng gak lo tuh? Menurut gue... Iya, ganteng gak? Manis. Manis. Yang manis aja gak lo posting, apalagi yang jelek. Baca. Semoga dia gak nonton YouTube ini ya. Semoga dia manis. Manis aman. Manis, iya, manis aman gitu. Lo pilih jelek tapi kaya, kenapa? Karena... Gini, gue susah-susah cari duit nih, gue perempuan gitu. Jangan sampai setelah nikah, gue malah ngasih makan si cowok ini. Cowok jadi lepas tangan, gak bisa dong. Laki-laki harus tetap jadi kepala keluarga, bertanggung jawab. Jadi meskipun gue harus... lehernya wanita ya, jadi gak jadi cewek. Karena laki kepala gitu, nih cewek lehernya gitu. Jadi mau nggak mau harus cari yang kaya supaya. Jadi lu pengen menikmati itu. Iya. Lu gak ada masalah dengan jelek itu? Gak apa-apa. Baby, mau OP gigi deh. Oh iya, bisa dibentuk ya. Mau filler hidung deh, Beb. Gitu kan. Lu bisa ngikut sekalian ya kan. Oh, sudah lemak deh, sekalian gue juga kan. Gitu. Yang penting ada. Kalau Korea kan gini. Kalau Jakarta gini. Grup atau solo? Lu memilih? Grup. Kenapa? Ya karena masih dalam naungan grup Trio Macan. Tetap aja grup. Saat ini masih. Masih. Tapi gak menutup kemungkinan lu bakal solo? Gak menutup kemungkinan aku bakal solo karir. Berapa persen? Kampret. Ya kan gue nanya. Karena di YouTube lu kan solo semua. Iya, solo karir. Iya kan? Karena di kontrak gak boleh bikin video bertiga sendirian gitu loh. Oh, di channel-channel gitu. Harus masuk label gitu. Gak menutup kemungkinan sih nanti kalau udah pensiun gue. Tapi gue pensiunnya masih lama. Pensiun dari TM? Pensiun dari Trio Macan maksudnya. Masih lama. Ya masih cacat Trio Macan. Ngorek-ngorek itu masih dibanding. Enggak lah, Cak. Kan gue gak ngomong masalah yang itu. Tapi lu nanya, Gi. Lu mau disebutin? Pertanyaan lu menggiring, Gi. Tapi mau disebutin? Jangan. Ngasihnya susah. Oke. Polisi atau musisi? Polisi. Kenapa? Kan lu nih gua kasih info boleh ya? Iya, boleh. Menurut gua. Jadi gini, guys. Caca ini punya masa lalu dengan polisi-polisi dan polisi. Terus kenapa enggak kapok sama polisi? Kalau disuruh milih ya milih polisi karena masa depannya jelas, Bo. Kerjaan itu kalau musisi kan kalau rookie banget kayak Manji, kayak Pasha Ungu, segala macam. Lu kaya, tapi kalau lu nggak hoki kayak mereka, selesai. Itulah musik. Karena gue musisi juga. Lu ngerasain ya? Gue musisi. Naik turunnya, up and down-nya. Gimana kalau udah nggak musim kawin, nggak musim nikahan, nggak ada job. Gue ngerasain. Nggak musim kampanye, pilkada, nggak ada job. Gue ngerasain. Jangan sampai gue malah gue ngerasain kering kerontangnya kantong kita. Nggak ngebulnya kantong kita gara-gara nggak ada job. Tapi kan banyak musisi yang nikah. Larinya ke materi, Bo. Tapi banyak musisi sama musisi nikah. Ana nggak sana? Ana nggak sana. Ya itu tadi. Nggak semua musisi kan. Hanya beberapa. Terus, yang beruntung, yang mereka emang rezekinya bagus. Karyanya benar-benar bagus. Banyak kok. Tapi lu nggak ada tertarik gitu sama musisi gitu sama sekali? Enggak sama sekali? Sama sekali. Serius? Demi apapun. Lu ngeliat masa depannya, aduh kalau gue mandiin ntar. Seganteng apapun musisi itu, segagah apapun badannya, se lu ngebayang ya? Ketika... Sebecek-beceknya gue kalau ngeliat dia, gue gak akan jatuh cinta. Dan gue gak akan berpikir untuk nikahin musisi itu. Lu tuh lemes banget. Lu ngebayang ya, misalnya gini? Polisi. Aku lagi dari bus, keluar kota, kamu ikut ya? Iya, ikut dong, nontonnya paling ikut dia kerja meeting gitu kan. Iya. Ya kan? Apa-apa bang? Seminar itu misalnya kayak gitu kan. Bang. Di hotel ya kan? Di lobby. Kalau musisi, paling di backstage. Tenda putih gitu. Tenda-tenda putih di backstage. Makanya nasi kotak. Sama air mineral yang gitu, just. Udah, karena gue musisi. Gue ngomong gini, tapi bukan.
nggak menutup kemungkinan musisi itu banyak yang sukses. Banyak. Cuman banyak. Ini masalah selera ya. Iya, ini iya. Menurut Caca. Iya menurut Caca. Gitu. Iya. Kan nggak ngegiring opini musisi duitnya enggak. Enggak. Banyak. Musisi kaya punya studio rekaman ya. Banyak. Makanya Caca memilih yang udah pasti. Masih karena bokap gue kan polisi. Gue halus-halusin. Yang udah pasti, oh, bokap polisi. Gue udah polisi yang jamin. Udah pasti. Dan jamin. Gak ngejamin. Kalau bokap gue ngejamin, ya gue gak jadi triumacan. Gue gak jadi dokter dan segala macam yang sekolah tinggi gitu. Oh jadi lu bisa dibilang bokap lu polisi. Sempat gak bokap lu masuk polisi aja gitu? Enggak, karena gue pendek. Oh iya, gak banget. Bokap gue ngeliat postur gue, aduh anak gue gak banget, udah gue jangan jadi. Karena ngeliat bakat gue kan, udah gak usah poluan-poluanan, gak usah ini. Ayo aku mau belajar karate, mau belajar neng. Gue dikasih kaset CD-nya Inul Daratista sama Mik, nih belajar apalin. Serius? Gimana gue yang demi Allah. Tapi lu emang udah nyanyi-nyanyi sebelumnya? Enggak. Oh jadi setelah lu dikasih mic sama CD-nya Inul? Iya, CD-nya Inul, Siti Nuraliza, iya. Iya, emang dari kecil gue suka nyanyi. Tapi nggak ditekuni. Lomba-lomba nggak ditekuni, cuma iseng lomba-lomba gitu-gitu doang. Bokap lo mikir kali ya, kalau gue jadi Kapolda, bilang kamu mahal artis, anak gue mau jadi artis ya. Lia atau Dara, lu pilih? Iya. Lia, kenapa? Tadinya gue bingung ya kan, karena dua-duanya sama di porsinya nih. Karena Lia tuh lebih lama. Oh lebih dulu kenal Lia? Kenalnya sama Lia lebih dulu, 5 tahun kenal Lia Dara? Sebelum kenal Dara. Dara berapa tahun? Jadi dari 4 tahun. Jadi dari 9 tahun, 4 tahun udah kenal Lia. Baru tahun kelima Dara kenal Dara. Oh, gitu. Jadi tahun 4 tahun. Sebenarnya kalau masalah jengkel, ngejengkelin banget sih Lia nih. Dia ngejengkelin itu. Serius? Kalau ngomongin. Berantem tuh sering aku sama Lia. Tapi berantem apa? Ya berantem aja, tapi tetap aja sekamar gitu, gak bisa dipisahin. Tapi kalau oper-oper gitu, kamar dua? Kamar dua, tiga. Gitu, kalau dapet stok tiga, yang gede, tidur tiga. Kalau dapetnya yang twin bed aja, ya udah atau single bed, berdua. Kalau sama Lia, berantem mulu gitu ya? Iya, kadang berantem gitu, tapi ya udah mintanya sekamar lagi, ketemu lagi. Gimana ya? Kalau sama Dara, lu gak begitu dekat kata gue? Deket banget karena emang gak berantem? Jarang, soalnya kan Dara itu orangnya gak itu ya, diem gitu loh. Iya sih. Banyak ngalah. Misalnya gue yang, ya dia udah main handphone. Jadi gimana mau berantem? Jadi kesimpulannya, Dara tertekan guys. Dan lakuan dia. Kalau dia kan sama lu berani gitu kan, masih ada konflik gitu. Kalau Dara, oke, gue sendiri di kamar, oke. Dia tuh sama make up artist sama Andre. Dan Andre itu takut kalau sekamar sama gue. Jadi Lia tuh ternyata lebih ngeselin. Iya, lebih. Ada gak satu rahasia yang orang lain gak tahu tentang Lia, tapi bisa dibocorin? Banyak ya. Cuma macam tuh lemes-lemes banget, suka mulutnya. Banyak ya, temen aku tuh banyak rahasianya. Yang mana gitu yang dipilih? Iya loh, pokoknya yang salah satu yang sama aja ya. Nenek, gini. Rahasianya yang sama kayak aku ya. Jadi kalau aku bongkar rahasia dia, gue kebongkar juga ya. Oh iya. Jadi setiap masuk kamar hotel, kita selalu maksudnya? Masuk kamar. Masuk kamar hotel, nggak pakai baju udah berdua. Oh di dalam kamarnya? Di dalam kamarnya. Dan itu selalu udah kayak gitu. Iya, gue juga sih kalau di kamar sendirian itu males gitu. Kalau sendirian, ini berduaan. Berduaan, Pak. Gua enggak lihat, Pak. Dan paling sering lihat tuh enggak pakai celana. Pakai kancut doang. Kalau lu? Sama. Ini ngapain ngomong paling sering kan sama. Sama, iya kan gue bongkar rahasia yang sama sama gue. Sama kelakuan. Iya, jadi yang sama-sama aja biar kalau gue bongkar dia, bongkar gue juga. Tolong ya. Dia kan gerah gitu kan pakai celana jeans. Enggak dari luar kan? Dari perjalanan jauh, berat. Lu enggak buat celana pendek? Males dia mau makainya, Gi. Besok-besok jadi pelajaran. Pakai celana jeans, baru celana pendek keluar gitu. Jadi sampai kamar, gue celana pendek gitu. Kayak Superman ya. Iya. Sepaknya di luar. Aduh, udah capek. Sakit kan gua tolong dari tadi. Enggak ya. Thank you nonton, jangan lupa like. Jadi lagi tadi pertanyaannya. Mau dibongkar. Oh, jangan. Selesai gitu. Iya.
katanya ini beliau macan katanya. Halo. Eh, kamar punya itu. Udah, thank you udah komentar ya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel Caca Seri. YouTube Caca Seri official. Iya. Dan Ranggi Last TV dan Ranggi Pratama dan Wowo. Apa? Banyak-banyak. Iya, banyak. Thank you. Thank you. Bye-bye.